Hai guys, Devi dia sayang lagi. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum. Hari ini saya masak tumis teri pete. Rasanya super enak. Langsung saja masukkan teri ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan air panas secukupnya. Diamkan selama 5 menit, kemudian tiriskan. Selanjutnya di sini saya iris-iris tipis serai yang bagian putihnya saja. Lanjut iris tipis cabai rawit. Kalau mau lebih pedas, tambahkan lebih banyak cabai. Di sini saya pakai 15 biji cabai rawit. Oh ya, gengsi yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa like, subscribe, dan tap tombol lonceng. Biar kalian kebagian info video terbaru dari aku. Nah, terakhir di sini saya iris-iris bawang merah. Lalu sisihkan. Panaskan minyak, kemudian goreng teriknya. Nah, kita aduk pelan. Ini kita goreng sampai teriknya warna kecoklatan atau sampai garing, teksturnya agak lebih ringan. Nah, ini sudah kecoklatan, sudah bisa diangkat. Digorengnya jangan sampai hangus ya, biar nanti terinya tidak pahit. Selanjutnya masukkan petainya, ini kita goreng sampai sedikit agak layu. Kemudian masukkan bumbu yang sudah diiris, lalu diaduk pelan. Next, tambahkan irisan tomat, gula pasir, jamur, kaldu bubuk. Di sini penggunaan garam saya skip. Nah, aduk lagi sampai semua merata. Selanjutnya masukkan terinya, ini kita aduk sebentar saja. Nah, ini sudah matang, matikan kompor. Ini dia hasilnya, tumis pete teri. Ini hasilnya super enak, pedas. Ikannya sama sekali tidak asin karena direndam awalnya. Enak sekali dimakan dengan nasi hangat. Ini nasinya kita uap-uap dulu. Wangi sekali. Aromanya bikin lapar. Bismillah. Mantap. Nah, thank you for watching. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe.